Si Incuy mah waktu kecil ya sering main di sungai apa sih? Sawah. Dulu tuh bos bre penakut, sukanya belut tapi nangkep takut. Jadinya Incuy tiap hari nyerek ke sawah nangkepin belut buat bos bre. Sepertinya kalian berdua ini sudah begitu akrab. Iya. Bukan akrab lagi ya, Mang Dasep. Bos berarti sudah Incuy anggap sebagai kakak Incuy sendiri. Incuy kan dulu pernah tinggal di rumah Pak Ustadz Kemet. Orang tuanya Bos Bray. Ya, kalau kamu teh sudah menganggap kakak, kenapa kamu teh manggil bos? Takut kualat, Mang Jubad. Biar bagaimanapun, kan bukan kakak kandung Incuy. Jadi Incuy harus batasi diri dengan cara pergaulannya sama Bos Bray gitu. Kamu teh bisa aja, cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame kita. Lebaran pasti banyak tamu atuh. Ya. Cik Ida. Iya, Cik Oda. Maafin lahir batin. Sami-sami ya, mohon maaf lahir batin. Dari mana Cik Ida? Dari Mak Eros. Udah atuh masuk yuk, makan dulu ketupat di dalam. Udah, terima kasih Cek. Cuman mau manggil Dedeh. Mak Erosnya kemana emangnya? Mak Erosnya di rumah, lagi sibuk, banyak tamu. Ya udah, saya panggilin dulu ya ke dalam ya. Iya Cek. Deh. Sobri, Cik Ida, Dedeh. Minta izin, maaf Pak, izinnya Cik. Sama-sama, maafin lahir batin ya Cik juga ya, Deh. Iya. Ya, Sobri. Ada apa, Cik? Suruh pulang sama emak. Emak lagi repot, banyak tamu. Ya udah, tunggu sebentar. Emak, Dedeh sama Sobri teh pamit dulu ya. Makasih banyak loh opornya, enak pisan. Alhamdulillah. Ya udah, Emak. Makasih banyak ya. Salam buat Mak Eros ya. Iya, Emak. Ida juga pamit dulu. Oh iya. Hatur nuhun. Iya. Sami-sami ya, Cik Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.